Siapa Allah, kita sama-sama siapa, dia adalah
Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah
harus bersama pengambilan sikap tentang Allah yang Maha itu dimediasi oleh Rasulullah SAW. Allah juga Rasulullah yang terbatas, dia tidak bisa dikenali oleh makhluk, dia tidak bisa digambarkan, tidak bersifat dalam tiga manusia. Tetapi informasi kita tentang Allah yang abstrak itu, yang tidak diketahui oleh tiga manusia itu, diketahui oleh Muhammad Rasulullah SAW. Kesimpulan yang bisa kita ambil itu saja adalah makrifatullah itu hanya mungkin dicapai dengan makrifat Rasul. Pengetahuan kita tentang Allah itu karena ada informasi yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW kepada kita bahwa ada Allah yang menciptakan kita, ada Allah yang menciptakan dunia ini. Dan yang pertama itu makrifatullah, yang kedua adalah makrifatul Rasul. Dalam Al-Quran juga seperti yang ini disampaikan oleh Al-Quran seperti ini, jika kamu mencintai aku, maka kata-kata itu tidak aku. Jadi bisa kita bayangkan betapa jauhnya Allah, betapa susahnya dia mendekati. Tetapi yang paling mungkin kita lakukan adalah mendekati Rasulullah SAW. Jadi kembali ke proses saja, di dalam proses ada dua hal pokok yang harus kita percayai. Yang pertama adalah tentang Allah dan Rasul sebagai makrifatullah, yang kedua adalah Muhammad Rasulullah sebagai makrifat Rasulnya. Tetapi kita sering lupa bahwa di dalam syahadat itu ada orang yang bersyahadat. Siapa? Aku yang dalam syahadat. Maka kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku yang besar. Pertanyaannya, pertanyaan kita tentu adalah dalam sekalian, aku yang mana yang besar? Aku yang sebelah mana yang besar? Saya juga melihat ya, aku yang menjelaskan bahwa aku yang besar itu diikat oleh tiga konsep yang disebut sebagai konsep ibadah. Ibadah itu adalah pertama ngomong akal, yang kedua itu adalah ngomong tentang hati, dan ketiga yang membicarakan tentang ruh atau metabolisme atau dalam bahasa kita dan lain adalah tindakan kita sehari-hari. Jadi sebetulnya asyhadu itu, aku yang bersyahadat itu adalah akalnya yang bersyahadat, hatinya yang bersyahadat, dan perutnya yang bersyahadat. Bayangkan, jika akalnya bersyahadat, dia diikat oleh Allah dan Rasul, jika hatinya diikat oleh Allah dan Rasul, jika perutnya diikat oleh Allah dan Rasul, kita tidak mungkin mendengar cerita bahwa ada orang muslim yang melakukan tindakan korupsi. Tidak mungkin ada orang yang mengambil Islam bisa menggunakan jabatan yang lain. Kenapa? Karena akalnya digunakan hanya untuk menentukan yang paling baik. Akalnya hanya digunakan untuk berpikir benar. Akalnya hanya digunakan untuk seluruhnya memaksimalkan potensi pikir sebagai anugerah dari Allah SWT. Akalnya tak perlu. Kamu tidak mau menggunakan akal pikir, akal di dalam bahasa Arab dalam pengertian itu adalah logika. Tetapi kalau dia dalam bahasa Arab itu sebagai sesuatu yang hidup, jadi sebagai sesuatu yang hidup, sebagai sesuatu yang memiliki kehidupan, dia harus mengikat. Siapa yang mengikat? Apa yang mengikat? Mengikatnya adalah persaksian kita terhadap Allah, persaksian kita terhadap Rasulullah. Yang kedua itu saja adalah tentang hati. Ululululah kekuatannya. Apakah kamu bisa menjelaskan orang yang menggunakan hatinya? Gunakan hatinya itu untuk
berkaitan dengan perut dalam bahasa Indonesia ya, terus terakhir mengalami metabolisme dalam tubuh tubuh disebut sebagai perputaran mekanisme makanan energi yang masuk ke dalam tetapi dalam pengertian yang lain metabolisme tubuh dia dilakukan sebagai tindakan makanan yang masuk ke dalam tubuh minuman yang masuk ke dalam tubuh informasi yang masuk ke dalam tubuh apa yang kita lihat oleh mata mampukah kemudian melakukan tindakan yang baik. Setiap malam Jumat kita datang di sini kita mendengarkan bagus dan mendengarkan drama. Apakah informasi, apakah drama yang disampaikan itu mampu tidak berubah gerakan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih utama dalam bahasa zaman itu. Jadi kita melihat sekarang beberapa perbedaan paling tidak ini yang saya pahami bahwa dalam syahadat itu ada dua hal yang pokok. Yang pertama Allah dan sebagai makhluk Rasulullah, yang kedua adalah Rasulullah mengatakan Rasulullah sebagai makhluk Rasulullah. Tetapi ada tiga unsur yang ketiga yaitu asyhadu aku yang bersyahadat. Siapa aku yang bersyahadat? Akal, hati dan perut. Di dalam bahasa pemikiran sinergi kesatuan antara akal, hati dan pikiran itu itulah yang disebut dengan kesadaran. Jadi manusia yang sadar adalah manusia yang tahu bagaimana akalnya berfungsi, hatinya berfungsi dan gerakannya berfungsi. Selanjutnya yang jadi persoalan kita Allah dan syariat adalah sesuatu yang baik. Saya katakan dari awal, dia tidak bisa ditahui oleh dunia manusia. Tidak ada bahasa manusia apapun yang bisa menjawabkan selain Allah. Karena itu misalnya Imam Nawawi menyebut dia tidak menyebut sesuatu sebagai Allah. Imam Nawawi misalnya menyebut Allah itu adalah Allah, sesuatu yang lainnya. Kenapa dia menyebut Allah itu Allah? Karena Allah tidak mungkin bisa dipikirkan oleh pemikiran manusia. Yang kedua adalah Muhammad. Pengetahuan kita tentang Muhammad Rasulullah disebut sebagai makhluk-makhluk Rasulullah. Tetapi yang jadi persoalan bagi para sahabat yang hidup di masa Rasulullah, tentu saja meyakini bahwa Rasulullah ada di sekitar mereka. Mereka hidup bersama Rasulullah. Jika terjadi persoalan, jika terjadi masalah, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, para sahabat bisa bertanya langsung kepada Rasulullah karena tubuhnya masih hidup. Dan celaka itu adalah kita. Kita hidup di zaman akhir, kita tidak tahu Rasulullah, bahkan Rasulullah itu ada, makanya ada. Jadi bisa dikatakan Allah berarti Rasulullah juga boleh. Betul bahwa dia ada, tetapi ada itu adalah berdasarkan informasi dan sambil perhatikan. Jadi yang pertama Allah itu jelas baik, sebutnya sebagai jauh lupa. Yang kedua adalah Rasulullah Muhammad itu dia ada. Dia kita ada, dia sebut ada itu karena kita merasa informasi para dia, informasi orang lain dan sebagainya. Kita sebut sebagai makhluk atau Rasulullah. Yang jadi persoalannya, bagaimana sesungguhnya menyambungkan antara informasi tentang makhluk Rasulullah kemudian makhluk Rasulullah. Maka muncullah pemahaman kita yang ketiga yang disebut dengan makhluk Rasulullah. Jadi makhluk Rasul itu sesungguhnya adalah sosok yang memungkinkan kita tahu bahwa gunung itu adalah Rasulullah, di sana itu ada Allah. Saya pernah mengalami, saya pun tak ada di sana juga ya. Itu menempati posisi Ma'rifatul Rasul. Karena dia
menjelaskan pengetahuan tidak tentang Allah dan tentang Rasulullah SAW. Bapak-bapak itu sekalian jamaah sekalian, sikap yang berbeda sikap yang sudah saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan itu menjadi semacam saya menggunakan kembali informasi tentang itu yang saya bapak-bapak sekalian sudah tahu. Tetapi saya ingin menjelaskan kembali ingatan itu semua bahwa sahabat itu adalah jamaah yang menjelaskan tentang konsep kepercayaan, kesaksian terhadap Allah dan Rasulullah. Kita merasa perlu setiap musola untuk mudah-mudahan sahabat itu kita bisa mengucapkan salam kanan kiri kemudian kita mengucapkan sahabat. Kenapa? Karena sangat boleh jadi selama masa dan umur kita sahabat misalnya maka kita salam dulu. Terima kasih.